Sejak saya mengamalkan agama bom, tak berhenti. Sejak saya mula sampai hari. Sehingga hari ini tak berhenti. Dan kafe bom juga tidak berhenti. Subhanallah. Saya tak tahu lah. Mungkin kalau orang cakap saya tinggi diri, tak bercakap lah saya cakap susah. Saya rasa saya semakin muda, Cik Fikri. Minta maaf. Minta maaf lah kalau orang kata saya. Ya, benar. Saya rasa diri saya ni meningkat remaja, seolah macam remaja. Tidak reti penat, tak reti letih, tidak ada masa tinggi-tinggi nampak saya murung, monyok, takkan. Walhal tadi saya baru buat show. Saya baru buat show tadi, siang tadi dengan bomba. Saya balik, tahap kecekasan saya lebih baik daripada dulu. Satu. Kedua, rupanya saya dapati salah satu fungsi garu ni ialah Cik Fikri. Minda. Dia boleh memberi kita menghilangkan stres di minda. Ini hebat. Sebab itu, memang garu ni salah satu fungsi orang-orang dahulu menggunakan garu ni untuk menghalau unsur-unsur halus. Tetapi hari ini saintis mengkaji apa unsur halus tu. Apa yang dimaksudkan unsur halus? Dalam era zaman teknologi ni. Iaitu virus. Virus. Kuman. Racun. Mereka bebas. Betul lah tu. Ini semua benda halus. Bukan benda halus maksudnya sihir saja. Tidak. Jadi, bila saya amalkan garu ni, saya rasa minda saya, fikiran saya cergas. Dua kali ganda daripada dulu. Itu dia. Dan kemudian ditambah pula dengan makanan sunnah. Subhanallah, abatu saudanya, zafranya, delimanya, madunya, kurma. Lepas tu ada moringa pula, acai beri. Ya Allah, banyak 19 herba. Ya Allah. Kalau dulu saya dua herba pun saya boleh berlompat. Bagai nak gila. Dulu, saya amalkan herba-herba dulu. Makanan-makanan produk dulu. Dua, tiga produk saya amalkan dulu. Zaman-zaman dulu lah kan. Ini 19 herba. Maknanya apa, Encik Zikri? Logik akal. Saya mempunyai 19 nutrien masuk dalam badan saya. Inilah yang menjadikan saya lebih cergas, lebih sihat, lebih mantap. Dan wajah saya ni, Encik Zikri, saya nak tunjuk muka saya. Biar tengok jelas-jelas. Wajah saya ni makin padu. Nampak ni? Makin padu. Tak ada kedut-kedut. Tak ada. Ya Allah, saya bersyukurlah kepada Allah Ta'ala menemukan produk yang hebat.